Allah kaya dengan firman-Nya. Nabi kaya dengan sabdanya. Maka manusia harus kaya dengan kata-kata. Salam takzim, hormat dan cinta kita kepada Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika ditanya, hai hisadabibo, man ahsanul mutakallimina fi hadzal alam, siapa pembicara yang hebat di muka bumi ini? Maka ratusan pasang mata harus menjawab, al-mutakallim al-hakiki huwa nabiyuna al-mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sabdanya, inna minal bayani la sihra, sesungguhnya kata Nabi, hei generasi umat Hisada, kalau antum berbicara haruslah sihra, menyihir lawan bicaranya, memberikan pengaruh kepada audiensnya. That public speaking. Ana Happy Chandra, bangga bisa bertemu dengan Hisada 2000. Di multimedia diambil gambarnya. Siap gak ya? Attention please, angkat tangan kiri dengan kurosahnya. Mulai. Amazing. Angkat dua-duanya lebih tinggi, Hisada. Amazing. Dalam hitungan 5 mundur, sudah tidak ada lagi suara, tidak ada yang dicatat. Yang penting kolam dan kurosah sudah dari kanan kirinya. 5, 4, 3, 2, turunkan dengan. Akan bertemu orang-orang hebat di depan kami hari ini. Ketika kami munculkan gambar ini, pasti semua yang mengingat satu gambar dan logo yang kau bangga ini akan mengatakan, ya Allah, Pak Happy Chandra, ketika aku melihat gambar ini, ketika melihat logo ini, yang anak ingat adalah awal-awal kami masuk ke pondok ini, Pak Chandra. Ratusan pasang mata hari ini, awal mula antum masuk pondok di gerbang Darul Ulum sebagai santri baru hari itu, dalam keadaan antum gak tahu apa-apa, zero, kertas putih. Antum belum punya kawan, kanan kirimu, depan belakangmu seperti ini. Tak terpikir 208 akan berada satu frame malam ini. 4 tahun, khamsus sanawat, 5 tahun kau selami samudra Darul Ulum. Berapa orang yang sudah terhempas di atas samudra Darul Ulum ini, yang dulunya masih bareng-bareng di asrama? Berapa orang yang sudah terhempas di atas gelombang samudra Darul Ulum? Dan you adalah orang-orang yang digerakkan oleh Allah malam hari ini menjadi orang-orang yang akan menyerap ilmu dari sosok pembicara yang tampil setiap hari di titik ini. Bersyukurlah brother, bersyukurlah sister, karena malam hari ini saatnya kita akan dobrak. Semua yang hadir hari ini harus bisa bicara. Semua yang hari ini hadir, tatapan mata yang harus bisa bicara. Semua yang hari ini hadir, your eyes. Ketika anda katakan Hisada, maka you answer, jawab, speak with power. Hisada, speak with power. Our beautiful voice people, Hisada, speak with power. Suaramu Hisada, speak with power. Kenapa anda tulis speak with power, bukan seminar public speaking? Being leadershipnya, yang sudah di training leadershipnya, tapi you bisa bicara. Pegang ini mikrofon, Dolido, Hisada people, pegang ini mikrofon, you tampil ke depan dan bicara. Siap? Ya. Mulai nih. Kalau udah kayak gini pasti banyak yang menunduk, pasti banyak yang menghanikan cipta, dan antum mengatakan, ya Allah, jangan sampai ana yang disuruh maju ke depan. Semuanya melototin ana. So Jafar, ini gimana ceritanya nih, semua melototin ana hari ini? Ana jadi gemeteran liatin antum. 3, 2,
Iya. Kamu nak? Kamu kak? Ah, kamu yang di belakang. Kamu yang di belakang. Ah, itu kamu kak? Eh, putri. Semua pundak tengok ke belakang, padahal lampunya belum nyala. Face dan tidak ada smile voice. Anarun Show dari Sabang sampai Timika Papua, kekurangan santri di Nusantara kalau bicara no smiling. Tatapannya ke depan, kostum sudah keren tapi enggak ada senyuman. Itu enggak enak banget loh dilihatnya. Kita buktikan hari ini ya. Yuk katakan yes sir sambil tersenyum, itu indah banget loh kak. 3, 2, 1, are you ready? Yes sir. Excellent. Are you ready? Yes sir. Enough. MC belum memperkenalkan kita kak tadi kak. Ismi Happy Chandra, anak asli Tasikmalaya dan anak berkiprah sampai hari ini, berawal dari sebuah cerita 30 tahun yang lalu, dibully oleh puluhan anak-anak SD dari kelas 1 sampai kelas 6. Mereka teriak sambil mengatakan turun, MC-nya turun, turun. Terjadi 30 tahun yang lalu. Tapi energi doa seorang ibu di belakang panggung jadi cerita indah. Dia mengatakan, nah ini bukan panggungmu. Doa seorang ibu di belakang panggung kecil, dia memegang pundak anak sambil mengatakan, ini bukan panggungmu anakku. Kamu hanya MC hanya untuk seorang kepala desa. Lihat 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Allah Karim. Ibu mendekap anak di belakang panggung sambil mengatakan, suatu saat nanti kau akan masuk ke pesantren dan bahkan belajar tentang ilmu di sana. Sehari, dua hari, tiga hari, seminggu, sebulan, setahun, tiga tahun, sampai lima tahun, enam tahun lamanya dudukmu malam ini sama seperti anak 24, sama seperti anak. Tanah yang kami injak semua dalam ring balutan cinta himne O Pondoku yang kau gaungkan 10 menit yang lalu. Anak bukan siapa-siapanya antum, antum juga bukan siapa-siapa anak, tapi kita satu ibu kandung dalam buaian himne O Pondoku. Dudukmu hari ini mengingatkan 24 tahun yang lalu. Siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD yang dulunya tak bisa ngomong apa-apa, energi doa seorang ibu, materi public speaking anak. Kayaknya baru kemarin kau nangis di belakang panggung 20 tahun yang lalu, dan sekarang kau tampil dengan gagah di atas karpet merah istana. Bisa jadi 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun lagi MC kenegaraan bukan kami lagi. Bisa jadi alumni Darul Ulum Ridho yang bisa jadi Hisada 2024 hari ini. Antum tanya lagi, over di salah satu channel televisi nasional. Walaupun ana di aulanya Dulido, tapi per 15 menit suara itu muncul di channel yang satu ini. You pasti pernah mendengar dulu sebelum masuk ke Darul Ulum. Semua itu hanya anda temukan di Damai Indonesia. Acara ini persembahan dari Hisada 2024. Resep tuh Pak Andika melihat ekspresinya sampai tersenyum tertawa, itu seru gitu kak ya. Hei kak, walaupun kita di sini, tapi jam 20.00 barusan suara orang yang tampil depan memuncul di Trans TV. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya anda temukan di Bioskop Trans TV. Mereka mulai terbuka mata ketika sudah anak announce tentang voice over. Kadang kami pun berkiprah sebagai VO, belajar banyak tentang dunia public speaking, dunia komunikasi,
Salah satunya adalah dengan acara Trans 7. Setiap pagi sebelum matahari terbit, suara itu muncul di channel ini kan. Pernah lihat acara ini dah? Itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazrat Trans 7. Kami mengucapkan selamat bertugas untuk Hisada 2024. Kenapa baru diposting 5 menit di Instagram yang heboh alumninya Dulido? Kemudian yang heboh yang nge-DM siapa? Emak-emaknya. Pak Hepe nanti akan ketemu anak saya, Pak Chandra. Karena mereka pernah ikutan acara kami dan mereka tahu kalau kami berkiprah di salah satu channel di ANTV, bagian dari public speaking selain voice over adalah dubber, mengisi suara film di filmnya Mahabharata dan Judah. Nunggu ya. Sebentar atau nafas dulu. You pasti pernah mendengar ada suara di bibir. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Pernah dengar suara itu? Berarti untuk menjadi seorang public speaker, you harus tahu kalau public speaking bukan hanya muhadharah. Apapun profesimu next, Hisada punya divisi masing-masing. And then suatu saat you akan punya profesional. Profesimu nanti butuh bicara, apapun profesimu. Kita bisa menyimpulkan bahwa setiap karakter santri yang ada di depan kami yang ingin belajar bicara pasti beda-beda karakternya. Maka salah satunya adalah keep quote yang saya buat hari ini. Untuk semua generasi Hisada tahun ini, sebelum antum bicara lebih banyak, antum harus tahu kalau bicara itu penting, bukan yang penting bicara. Ana ulangi, bicara itu penting, bukan yang penting bicara. Coba katakan sama-sama Wahid di Senin Selasa. 3-2 mulai. Setelah acara hari ini, tak ada lagi generasi Hisada yang mengatakan tajam pada bidangnya. Yang suka dengan akuntan, dia pertajam pada bidangnya. Apapun profesimu, pertajam pada bidangnya. Putra, tunjukkan ini gambar apa? 3, 2, 1. Gambar apa? Silat inilah mazaya wan nuqsan. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan silat ini, brother, tajam. Tapi dia juga punya kekurangan. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah. You punya kelebihan, you juga enggak boleh sombong. Allah juga menciptakan kekuranganmu. Setuju? Setuju. Ana juga punya kelebihan, tapi ana juga punya kekurangan, brother. Seperti silat. Kelebihan silat tajam, tapi kekurangannya dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Betul? Ini punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan alat ini adalah satu kali hempasan tumbang itu pohon. Tapi kekurangannya, ana belum pernah dengar santri putra melanggar dan dibotak pakai kapak. Ngilu antum ya. Ya benar juga ya. Berarti kesimpulannya, likulin minna mazaya wa nuqsan. You yang duduk dari depan sampai belakang, kullukum mazaya wa nuqsan. Gaya bicaramu pasti beda-beda. Gara-gara karakterku di mana? Mereka mengatakan, Pak Happy, kami faham bahwa kami punya kelebihan dan punya kekurangan. Mereka rela berbayar 750.000 per 15 menit. Hanya untuk apa di situ? Selama 30 menit mereka mengangkat kedua tangannya. Fokus banget di situ. Tahun lalu mereka pun fokus banget di sini. Sekarang buktikan kepada kita bahwa you pun bisa fokus. Siap? Siap. Kita mulai ya gaya Hisada 2024. Sebelum you speak up here,
Buktikan kepada Durido bahwa you adalah the next speaker yang punya karakter semangat, sehat, cerdas, terampil, ceria. Dalam hitungan 3 mundur, angkat kedua tangannya. 3. Mulai. Amazing. Ambil gambarnya Bibo. Siapa ya yang mengangkat kedua tangan hari ini? Dia adalah generasi Hisada yang semangat, sehat, cerdas, terampil, ceria. Amazing. Ketika Nabi bilang buka tanganmu, tetap terbuka Bibo. Ketika Nabi bilang tutup, tanganmu langsung tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Mulai. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Ada yang buka tutupnya sambil istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Hey, mulai pecah kau Hisada. Turunkan tangan. Amazing. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tanganmu 2 kali, latih bahasa tubuhnya. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Hey Hisada, percaya atau tidak, pakar bahasa tubuh dari California, dia brilliant. Selamat siang. Antum masih aman kan? Ketika saya mengatakan selamat malam, gak ada tepuk tangan sama sekali. Antum buka tutup tadi salah, tak ada yang tahu kalau kau salah. Tapi ini jangan sampai yang lain diam, Anda tepuk tangan sendiri, itu musibah bagi dia ya. Selamat pagi. Musiknya saya off-kan. Selamat siang. Anda udah mulai tegang sambil baca ayat kursi. Ada astagfirullahaladzim ya Allah, jangan sampai saya oleh Allah. Selamat pagi. Yang tadinya matanya bainal hayya wal mamat langsung bangun. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Pasti antum menunggu malamnya kan? Antum fokus banget ya Allah, kapan malamnya, kapan malamnya, kapan malamnya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Antum masih fokus menunggu malamnya kan? Dan antum mengatakan ya Allah, kapan malam, jangan sampai kena anak ya. Selamat pagi. Selamat malam. Itu ya. Kak, kasih mikrofon ke belakangnya. Mikrofon di sini, tapi yang deg-degan sampai belakang. Antum tanya, Ustaz kok bisa kayak gitu ya Ustaz ya? Ini mikrofonnya Durido loh nak. Bukan mikrofon yang Anda bawa dari istana loh kak ya. Anda bilang, nah mikrofon kasih ke belakangnya. Tapi yang berdoa, dia yang paling kuat. Ya Allah, jangan sampai anak ya Allah. Antum tanya, Ustaz itu namanya apa? Itu namanya hipno audience. Namanya apa? Pasti mengira, pasti ke belakangnya kan? Enggak, kamu yang bicara. Pegang mikrofonnya. Like this. Pak Kiai mengatakan, generasi Hisada tahun ini harus bisa bicara dan bukan sekedar bicara. Pegang mikrofonnya. Angkat, Kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ana, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Janganlah kau lupa. Antum bilang, Ustaz kok bisa kayak gitu? Asar, yang ketika nasalam, dia lupa jawab salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Najwa. Najwa dari mana? Dari Bekasi. Bekasi, kelas berapa? Kelas 5. Oke. Divisi apa di Hisadana? Bagian apa? Kismul Lugo. Step berdiri sekarang dulu. Simpan dulu kuras saya. Yuk katakan, assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Ayo,
Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Itu namaku Najwa. Atau nanya lagi, Ustadz itu apa? Ingat, itu nama Ana. Mulai. Tepuk tangan buat Bekasi. Kenapa? Lihat ke sini. Cepat gak ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ana, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepat gak ya? Assalamualaikum. Namanya siapa? Dari mana? Kelas berapa? Bagian bahasa betul? Dan you punya wali kelas. Nama wali kelasnya adalah? Dan you katakan ke depan. Lihat ke depan kan? Angkat mikrofonnya. Assalamualaikum. 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 Antum tanya, kok bisa kayak gitu sih Ustaz? Itu namanya hip. Najwa, udah sampai jam 12 malam urusannya sama Najwa ya. Lihat ke kamera kak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Nama saya Najwa. Kelas berapa? Kelas 5. Punya wali kelas, nama wali kelasnya adalah? Ustaz. Oke, okay, closing. Terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Terima kasih, saya Najwa. Tepuk tangan dong. Ridwan, salahnya apa? Salahnya apa kah? Terbalik. Maksud dia, assalamualaikum, saya Ridwan dari Depok. Gara-gara gugup, akhirnya assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Antum jangan sampai kayak gitu nanti, kaya. Siap. Bekasi banyak pembicara yang pintar, tapi belum tentu berkarakter. Hisada mengundang kami hari ini biar you tak cukup menjadi pembicara yang pintar, tapi harus berkarakter. Gaya bicaramu berkarakter, al-mutakallim, al-mutaaddib, dari jauh dan nampak. Pasti pembicara ini dari Darul Ulum Lido, nampak etikanya saat bicara. Al-mutakallim, al-mutaahil, udah banyak di negeri ini. Pembicara yang pintar udah banyak di negeri ini, tapi pembicara yang berkarakter itu yang dirindukan. Tepuk tangan buat yang tiga. Dari bulan Januari sampai bulan ini, kenapa hari ini banyak yang cemburu dengan Dulido? Ustaz Jafar mengatakan, Pak Epi bisa gak 18 malam? Siap Ustaz. Pas kosong pula jadwalnya. Coba kalau Dulido mengatakan, Pak Epi bisa gak 17 malam? Gak bisa. 19 malam bisa gak Pak Epi? Gak bisa. Justru kita harus bertemu di tanggal 18 malam, karena hari ini adalah hari untuk Darul Ulum Lido, untuk Hisada. Mereka banyak yang ingin masuk ke ruangan Ustaz Jafar. Tadi mengatakan, Pak Happy, kami dari kampus ini, Pak Happy, kami di pesantren ini, bolehkah kami ikutan ke kampusnya Darul Lido? Karena mereka rindu kertas sederhana ini. Daripada mereka masuk ke ballroom harus antri. Yunya juga lihat 10 tahun lagi MC kenegaraan bukan kami lagi. Bisa jadi kakak kita yang maju ke depan menjadi public speaker, influencer yang hebat di negeri ini. Dipegang ya kak ya. Kertas ini sederhana nak, tapi you adalah ke-243. Saat acara G20 di Bali, anak santri seperti dia mengatakan, Pak Epi, saya adalah anak yang pernah Bapak latih di Lombok Timur. Saya dapatkan sertifikatnya. Dan dia menjadi MC bersama kantor Kementerian BUMN, alumni dari pesantren. Berkah dari kertas sederhana ini. Tepuk tangan buat kakak kita hari ini ya. Silakan untuk kembali ke sini. Antum masih mau lanjut acaranya? Semangat kali. Sada masih lanjut. Banyak orang mengatakan pembicara yang pintar udah banyak di negeri ini, tapi pembicara yang berkarakter ini yang dirindukan. Lihat kak, acara G20 di Bali hari itu kami capture. Saat kami MC G20 di Bali, pembicara yang hebat, berkarakter, peringkat pertamanya adalah Amerika Serikat 11,5%. Kenapa Pak Kiai mengatakan Happy Chandra datang ke Darul Ulum hampir setiap tahun? Yuk angkatlah prestasi ini. Di mana posisi Indonesia? Karena setelah Amerika, tidak ada yang optimis nih.
Yakin? Atau Pak Hebe, kayaknya nggak enak nih. Jangan-jangan Indonesia lebih rendah daripada negara lain? Nggak tahu. Kok ada satu orang? Ini nggak ada yang optimis, ada juga yang pesimis gitu kayak. Survei membuktikan. Putri, you pay attention. G20 di Bali. Ternyata Indonesia setelah Amerika, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Indonesia adalah 1,55%. Jauh daripada negara lain, kawan. Saatnya dari hisadari ini, people. Tumbukan dalam korteksmu, Pak Hebi Chandra. Ternyata antum sudah membuka tabir public speaking patwa. Kalau bicara harus nice opening. Openingnya tuh enak, kawan. Antum ingat gak opening anak tadi? Apakah openingnya yang sering antum lakukan di muhadharah? Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Terus jamaahnya bilang, "Bro, pasti habis ini wassalatu wassalam." Wassalatu wassalam. "Bro, pasti amma ba'du." Amma ba'du. Tuh kan. Puji syukur. Muhadharah banget ya. Marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, tangan sebelah sini narasi itu ya. Yang telah bla 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 bla. Selawat dan salam, itu muhadharah banget tuh. Openingnya itu enggak nice, Kak. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah situasi zaman dari tuh. Antum aja udah hafal dari zaman Abu Jahal masuk ghurfah muhadharah. Itu gak pernah berubah menuju alam yang terang benderang. Alam yang terang benderang itu iklannya Philips. Speaking, strategi komunikasi yang pertama adalah nice opening. Kalau bicara, openingnya itu harus nice. Jangan sampai openingnya sudah ditebak oleh audiensmu. Jangan sampai openingmu tak elok didengar. Jangan sampai openingmu tidak enak dilihatnya. Nice opening. Yang pertama, tadi kakak kita dari Bekasi sudah memberikan sampel. Salamnya harus antusias. Jadi gak dekat. Antum bicara dan audiensnya itu dibobokan oleh antum. Ah, antum gagal di situ, kawan. And then, sampaikan tujuan Anda ketika bicara. Cepat nulisnya, Kak ya. Kenapa orang-orang luar banyak yang pengen ikutan materi? Jangan sampai bicara tak ada senyuman, tak elok dipandang. Berikutnya, hindari awal negatif. Jangan sampai baru antum bicara tiba-tiba mikrofonnya mati. Baru antum bicara tiba-tiba mikrofonnya jatuh. Baru antum bicara tiba-tiba cue card kartunya jatuh. Ah, itu hindari awal negatif. ...60-80% kesan audiens itu akan terjadi di satu menit pertama. Maka kesan pertama itu harus powerful. Kita mulai hari ini. Mikrofon, kasihkan. Tidak mungkin salah. Segmen 1, ada di atas. Segmen 2, ada di sini. Segmen 3, ada turun. Segmen 4, ada mobile ke depan antum. Dan antum akan merasakan bagaimana rasanya pegang mikrofon. Dan langsung di-keep audionya di depan kami. Siap? 3, 2, 1, katakan apa? Karena antum masuk ke dalam ulum lido, karaktermu